Pemirsa, puluhan kios di Pasar Bojongmeron, Cianjur, Jawa Barat habis terbakar. Diduga api berasal dari percikan korsleting listrik dari salah satu kios yang memicu terjadinya kebakaran. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Akibat kebakaran tersebut membuat puluhan kios di Pasar Bojongmeron, Kelurahan Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar pada Sabtu malam. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 6 unit mobil damkar. Selama proses pemadaman, petugas damkar juga mendapatkan bantuan petugas gabungan dari berbagai pihak. Hingga kini belum ada korban luka maupun korban jiwa yang ditemukan dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penanganan, kita mengambil 6 mobil, gajah dari Mako 1 2, dari Mako 2 Ciranjang 2, terus dari Cimeber Mako 5 1, dan ditambah dari Cimeber. Juga masih jatuh? Juga sementara untuk dikira-kira dalam proses, kira-kira dari listrik mungkin. Iya, proses listrik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.